Halo youtuber, ini kita kali ini kontennya jualan ya. Jadi ini bodinya baru dibuka. Ini bukan mau buat racing, tapi memang ini mau dicopot. Kita akan angkat bodi ini. Jadi nanti bodinya akan dikasih yang lebih muda. Ini, dan yang ini akan saya jual. Bodinya ini legacy yang paling pertama. Jadi ini pleretnya masih bisa kelihatan ini, masih modelnya gini, ya kan? Depannya tapi sudah rombak yang ini guys. Jadi yang ini depannya sudah rombak model SR2. Jadi nanti kalau yang beli base ini, bodinya akan dapat lampunya SR2, ya kan? Bodi bumpernya lengkap di bawah. Itu. Ini harganya saya buka di 60 juta, belum termasuk pasang. Jadi Anda nanti kalau ada yang mau beli, bisa ke sini bawa, mau dipasang sini sendiri bawa sasisnya, atau bisa dipasangkan, nanti bisa ngobrol sama tukang las saya yang di sini. Dan ini dijual 60 juta tanpa AC, tanpa jok ya, jadi masih kosongan semua. Joknya sama TV di dalam kita ambil, pokoknya ya ini pokoknya bodinya tok lah. Itu. Ini masih bagus banget, buatan Laksana asli tahun 2010 bodinya. Jadi bisa dilihat ini bodinya, kodenya tahun 2010, dan ini base yang jalan ya. Dalamnya kita akan lihat karpetnya seperti ini. Sudah toilet, jadi udah nggak perlu bikin toilet lagi. Karpet masih bagus kondisinya. Toilet, oh, masih fungsional. Oh, dilarang BAB. Kemudian kondisinya dalam raknya seperti ini, tanpa tutup ya. Untuk TV-nya cuma satu. Jadi di sini AC. Ini AC-nya aslinya bawahnya Thermo King ya. Jadi mungkin kalau yang pengen ngerubah bracket-nya ya dari Thermo King, atau kalau punya AC yang Thermo King bisa langsung plug. Jadi ini dalamnya seperti ini. Ini akan diangkat dan apa? TV nggak ikut ya. Jadi full cuma body sama ducting ini ya ikut, kalau yang ini ikut, AC-AC-nya ini ikut. Ini ada satu, lalu akan ada satu lagi, kita akan lihat yuk. Nah, satunya ada di sini guys, satunya udah turun, sama-sama udah tahun 2010 ya. Jadi ini sama-sama legacy juga. Nah, ini karena kita, ini luarnya seperti ini. Kita akan lihat dari sini coba. Ini udah dilepas. Itu tutup bagasinya juga ada. Lampu-lampu masih asli semua. Ini lampunya masih lengkap kan, Jang? Nah, lampu akan dapat juga. Nah, ini perlengkapannya. Jadi tinggal plug and play ya. Jadi kalau buat teman-teman yang punya body atau R260 tahun 2010 ke bawah, ini masih cocok banget untuk dipasangi body, karena ini enggak, biayanya enggak berat. Dan ini bodinya masih ganteng banget, masih bersih lah. Wong ini mobil operasional. Dan ini depannya ini masih legasi yang lama. Jadi yang ini harganya terpaut 10 juta, 50 juta tinggal pasang. Nanti tapi Anda bisa bawa tukang sendiri atau bisa dipasangin di sini. Itu. Jadi perbaikannya paling tinggal ini, karena kemarin buat nurunin dibolong-bolong sedikit, tinggal perbaikan itu ya. Kita akan lihat dalamnya seperti apa. Tapi mestinya nggak beda jauh sama yang tadi, karena ini mobilnya seangkatan. Oke. Ini diturunkan bukan untuk drag, guys. Waduh, ini raiso melebu ya aku. Wih, nggak bisa masuk. Jadi ini ngintip aja di sini. Ini karpetnya juga masih bagus banget. Ini kayaknya masih lebih bagus yang ini daripada yang tadi. Ya. Atasnya akan seperti ini. Itu. AC-nya juga ini Thermo King. Udah ada toiletnya juga. Gitu. Jadi tinggal plug and play. Langsung siap kerja cari uang, guys. Itu. Oke, ini cuma untuk pamer. HP Buba bisa zoom-nya bagus. Ini sampai segini masih bagus. Itu. Wah, api tenan emang ya. Nah, ini udah digital zoom ini. Oke. Gitu dulu teman-teman.
Oke, demikian konten kali ini. Jadi walaupun ini dicopot ada dua, jadi kita akan ganti body. Ojo muni drag wae ya toh. Nanti yang punya acara kita nunggu Bismania seperti apa. Kita menghormati keputusannya mereka apakah akan diadakan atau eksibisi. Itu yang penting sekarang jualan dan persiapan lebaran, guys. Ini sebentar lagi 3 bulan lagi kita akan kedatangan event besar yaitu lebaran, dan harapannya dalam waktu dekat Sumber Alam sudah bisa menerima pesanan ya untuk lebaran. Buat teman-teman pariwisata yang mau ikut gabung, kita jalan bareng di saat lebaran, bisa hubungi CS kami. Jadi bisa mengajukan penawaran, Pak, kita mau ikut gabung lebaran di Sumber Alam sebagai unit tambahan, itu domisilinya mana, tarifnya berapa gitu per hari. Itu Anda bisa tuliskan di WA ke CS kami. Oke, demikian. Selamat siang. Terima kasih. 1, 3